siapa yang kemudian mengajak saudara dan Ricky kuat dan Joshua untuk ke Duren 3 pada saat itu? Jadi pada saat itu saya masih di toilet, saya jelaskan tadi, Bapak. Saya masih di toilet. Tiba-tiba selesai saya dari toilet, keluar, Agus menyampaikan, Agus itu ART, Bapak. Agus itu menyampaikan, Om, Ibu udah turun, Om. Sudah turun, maksudnya sudah keluar. Jadi pas saya keluar, saya sampai di mobil itu, udah ada di dalam, Ibu sudah di dalam, Bang Ricky di dalam, baru almarhum ada di depan. Saya lihat di belakang, kan saya mau naik di belakang. Saya bilang, izin Ibu, saya majukan kursinya. Saya lihat sudah ada Om Kuat juga di belakang. Saudara tidak menanyakan kenapa Ricky dan Kuat ini setahu saudara akan berapa lama dia tinggal di Jakarta? Saya tidak tahu, Bapak. Tidak tahu juga? Tidak tahu, Bapak. Tapi saudara tahu ya, maksud bahwa Joshua ada di dalam mobil untuk dibawa ke Duren 3 itu adalah akan dilakukan penembakan tadi. Siap tahu, Bapak. Sudah tahu saudara ya? Sudah tahu, Bapak. Saudara Richard pada saat itu saudara kenapa tidak memberitahukan kepada Joshua? Coba terangkan coba. Siap, Bapak. Jadi, apa yang menjadi kendala saudara pada saat itu? Jadi pada saat itu, Bapak. Saya takut sekali, Bapak. Takut. Saya merasa takut. Saya merasa tertekan, saya tidak tahu mau ngomong ke siapa. Makanya tadi saya jelaskan, saya sampai masuk ke toilet, saya berdoa. Karena saya tidak tahu mau jelaskan ke siapa lagi, saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Wih, ini Bapak mau suruh saya nembak Bang Yos ini. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Takutnya ketika saya cerita, ketahuan sama Bapak saya yang jadi korban juga. Takutnya kalau sampai ketahuan Bapak, saudara jadi korban juga ya? Betul, Bapak. Terus? Setibanya di sana, ya, setibanya di sana, saudara kan masuk tadi bersama Kuat. Siap, betul, Bapak. Saudara, apakah melihat posisi Kuat pada saat itu, apa yang dikerjakan oleh Kuat di dalam itu? Jadi pada saat masuk itu, Om Kuat masuk sama dengan Ibu, bersama dengan Ibu, membawakan tas Ibu. Saya juga sempat memberikan ke Om Kuat, Om, ini tasnya Ibu yang dikasihkan Bang Ricky ke saya. Om, jadi dibawa sama Om Kuat itu ke dalam. Nah, saya terakhir lihat Om Kuat dan Ibu BC itu ya di depan pintu, Bapak. Di kamar. Jadi saya langsung naik ke atas, ke lantai 2. Baik. Sepengetahuan saudara, siapa sih yang mengurus, untuk mengurus perumahan itu? Perumahan Duren 3 itu yang membersihkan 46 apa? 46 itu Kodir, Bapak. Dirian. Kodir ya? Siap. Pada saat saudara masuk, Kodir ikut masuk nggak? Membantu apa? Kodir nggak ikut masuk, dia ada di luar. Kodir nggak ikut masuk? Gak. Kenapa ikut saudara masuk. Kodir tidak ikut masuk pada saat saya itu? Tidak tahu, Bapak. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Tidak berusaha membantu Kodir pada saat itu? Tidak berusaha membantu, Bapak. Tapi setahu saudara memang Kodir yang bertugas untuk ini? Memang Kodir yang membersihkan rumah 46 itu, Bapak. 46. Saudara melihat tidak saudara Kuat ini menutup pintu, menutup jendela dan sebagainya? Saya tidak melihat, Bapak. Saudara tidak melihat. Pada saat di atas? Saya di kamar, Bapak. Saya di dalam kamar. Jadi saya tidak melihat kalau Om Kuat ada naik ke atas atau tidak. Cuaca masih terang enggak pada saat itu? Masih terang, Bapak. Cuaca masih terang ya. Pada saat saudara dari ini tadi, dari Jakarta ke Magelang, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, saudara melihat tidak Kuat ini memakai tas? Seingat saya ada, Pak, pakai tas. Ada memakai tas. Tas lempang. Tapi saudara tidak tahu apa isinya? Tidak tahu, Bapak. Tidak tahu. Kalau Ricky sendiri, ada nggak bawa senjata? Bang Ricky, Bapak. Kalau Bang Ricky saya tidak tahu kalau ada bawa senjata di pinggang. Soalnya kebiasaan Bang Ricky memang ada bawa senjata. Tas enggak? Seperti koppel dan sebagainya ada enggak? Tas. Tas. Pada saat di mana, Bapak? Pada saat dari Duren 3, dari Jakarta, dari Magelang ke Jakarta, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3. Ada enggak? Karena mungkin beda mobil, Bapak, jadi saya tidak memperhatikan, Bapak.